بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين زهير أني زهير إسلام أني إسلام patu supamu apakah jubah apakah piyah apakah subah ni Islam kan ni Islam al Islam yadullu ala zahir Islam ini tunjuk di atas kezuhiran tunjuk di atas kenyataan tunjuk di atas terus Islam ha ni sebab tu Islam kalau retina pakakan kerubung masa jahiliah meroyak dah orang jahiliah pakai kain bag kita dah pakai jubah kita dah pakai bayah tapi orang jahiliah dia tak kerubung orang jahiliah dia pakai labuh-labuh bag kita ni dah pakai bayah bag kita dah tapi orang jahiliah dia tak kerubung mari Islam Islam kata berkelubung sikit comel ha berkelubung berkelekung berhijab hak ni Islam Islam Nabi kata Islam suruh kelubung ha kelubung ha orang panggil kacuh di antara amalan jahiliah tu comel dah pakai kerawa lega-lega pakai bayah tapi bukan kelubung tudungkan aurat dah ha sebab tu Islam benda yang zahir supaya kita baca Quran zahir wisalah zahir lepas tu kita buat baik buat sedekah buat masjid imarah masjid mari semaya sejid mari buat halqah Quran sejid ini nama Al-Islam Islam ni orang panggil sangkut dengan benda zahir kalau kita ngaji kak orang panggil ilmu fiqah ha fiqah nak ngaji nak fiqah ni ha, sebab tu Islam Nabi katanya an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa an tuqimas salah wa an tu'tazakah wa tu'tazakah ni Islam ilmu kalau kita kira di dalam ilmu kita duk ngaji orang panggil ilmu fiqah kama di ilmu fiqah masuk dan termakai pada satu hadis syarih katana Nabi kata man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin ni hadis Nabi au kama qal Nabi kata man yuridillahu bihi khaira siapa siapa yang Allah Ta'ala kandak dengan dia dengan man Allah Ta'ala kandak dengan man ni khairan akan kebaikan orang ni tu hai kandak dia nak baik tu hai we gapa we tu hai we mafsah dia tu hai khatab bin BMW dia tu hai umum besar dia we harta beratus-ratus rag dia we duit berjuta-juta dia mah ratus-ratus kok dia dah orang yang Allah Ta'ala kandak nak uya baik yufaqih kufiddin memberi reti ia Allah memberi pahal Allah fiddin ay fi abridin orang yang Allah Ta'ala we pahal tertengah ugamu orang yang Allah Ta'ala wipahe ugamu wirti ugamu wirasaya ke ugamu rajin masuk sejik rajin semaya jemaah mari dengar orang ceramah mari dengar orang mengajar jemaah tak tinggal sunat kapit waktu tak uya pahe benda ni weh orang ni lah Allah Ta'ala kanak baik ni orang kanak baik ni Allahu Akbar bukan nanti kaya ibu apa buat kaya ada pihak seni tak mau jumpa banyak orang kaya tak seni banyak orang kaya tak seni serabut hati takut dia ambil reta dia kadang-kadang dekat nak mati mata ya ngucap ya la ilaha illallah hai kebungku recara lagi dekat nak mati dah tu pas seni mana dekat nak mati ngajar ya ngucap ya la ilaha illallah hai kebong lek nung gua cenduk duk mana lagi tu nama kan dekat nak mati nyawa duk lekang dengan batal lekung duk serabu harta lagi pah lebih tak ni lebih ke tak jawab kata tak lebih sebab kau Tuhan kata dan Nabi katanya may yuridillahu bi khaira khaira yufaqihu fiddin Tuhan wi pahai ugamu walaupun ya geta tak banyak walaupun ya duit tak ada berjuta-juta walaupun kereta tak mewah walaupun rumah tak besar ya pahai ugamu dia mengajar sejik ya pah tepai semaya jemaah gabar Allahu Akbar Allahu Akbar ya lepas sawar lepas tu orang yang semaya tak reti kaifiat semaya beringat-beringat kelih akhirat esok muka dia jadi hemat
Muka jadi hemah. Lepas tu orang duduk tepi sejik orang bel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jawab bel weh. Pakak duduk tolak haji. Pakak duduk masjid, main catur. Tak ada nak mari semaya. Tak ada ingat ke Tuhan. Nantilah orang ni Tuhan akan ubah akhirat Isa di pada masa. Kita boleh tengok rupa babi orang ni lah. Akhirat Isa. Waliyazubillah. Ibu bapa kena ingat molek. Orang hak rupa berubah jadi babi akhirat esok di pada masa. Fuk ni duk tepi sejik, orang duk baik kiyong-kiyong ki Allahu Akbar, dia tak mangi sejik. Orang duk baik kiyong-kiyong dia tak jawab baik. Kamu dia kali dia semaya punya tak reti cara kai pihak semaya, hak ni Tuhan akan ubah jadi muka hema di akhirat esok. Ha tu sebab tu kena mengaji tu, kena reti cara kebir ke mana, cara niat saat ni tiga mukaranah kamaliyah, kita orang biasa ambil mukaranah urfiyah. Kalau masuk dalam ha tak apa, masuk dalam akbar pun tak apa. Kebir-kebir mula. Allahu Akbar. Nak panjang sikit tak apa. Allahu Akbar. Hu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Nama jadi tu have gene. Kalau Allahu Akbar bermula Allah Ta'ala bergenai iya tu hai genai genai main bano nak mulai aha hatu kena beringat deh ha sebab tu orang hak tu hai saya orang hak tu hai saya ke dia tu hai saat ni tak uwi reta dia tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada reta. Cuba kita tengok Nabi tak ada getah boleh makan sehari, tak ada sehari. Satu hari Nabi tanya, Aisyah, roti dah pecah-pecah tu, aku nak cukur agar aku nak cicah cukur. Aisyah kata, ya Rasulullah, ma'ing di khubus. Di sisiku tak ada roti, Aisyah. Oh. Nabi kata, al-yum anasa'im, hari ni aku puasa. Setara Nabi, oleh Rasulullah, setara Nabi, kekasih Allah, Habibullah, makin ni tak ada. Roti pecah, nak cicah cukur tak ada. Ni orang kasih Allah. Demo tanya Nabi, gana ya Rasulullah, Tuhan takwi padamu. Satu hari sahabat tengok Nabi, tidur tak batal tamat. Tidur tak tika tamat, nampak bekah tamat. Nampak bekah tika tamat. Tengok tak belakang Rasulullah. Teriak. Sayyidina Umar teriak. Khabat-sahabat lain teriak. Kenapa? Ini Rasulullah. Ini Habibullah. Kekasih Allah. Gana setara ni halunya. Tidur tak batal tamat. Nampak bekah batal tamat. Rasulullah tak, oh tak apa ya Umar, tak apa Abu Bakar. Eh tapi ku tengok Fok Raja Rung ni ngerung. Allahu Akbar. Hulu bala dia, orang kapit dia, duk tah mimah tah madani. Masya Allah. Muni Rasulullah gana nyetara ni. Kata ya Muhammad, ya Abu Bakar, ya Abu Bakr, ya Umar. Dunia ni sama taro saja. Dunia tempat kita berhenti saja. Seolah-olah kita duduk di atas wakah, lepas tu atas wakah kita supaya kita duduk benar. Dia mau wakah tengah benar. Pak kita pakak dia mengetah-ngetah. Fuak kita nak tidur atas wakah ke? Fuak kita pakak nak menanak atas wakah, nak duduk situ siapa minggu bulat-bulat. Aidah. Dunia apa macam tu Nabi kata, kita mari tah dunia ni, kawa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Engkau datang ke dunia seolah-olah engkau tu orang yang safir tengah-tengah jalan, bukan nak kekal di sini. Ha, sebab itulah ibu bapa, kita supaya lalu jalan ya dunia, pasti kita nak pergi alam yang jauh gini. Pasti kita mari apa ha ni, dulu kita ada anak alam arwah. Lepas alai arwah kita mari alai perut. Lepas alai perut alai dunia ni. Lepas tu nak pergi tiga lagi ni. Nah, tiga lagi. Nak pergi lagi mana? Kubur, alam barzah. Lepas tu nak pergi lagi ke apa? Alam mahsyar. Lepas alam mahsyar, alam sirat. Lepas sirat, nung akhirat dia ni. Ni tiga dah mari ni. Ha tengok molek. Ni mula-mula mana? Alam arwah. Semua fuak-fuak kita ni duduk dalam alam arwah. Dulu. Dalam alam-alam roh. Tuhai kata dalam Quran tanah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Tuhai tanya dalam alam arwah dulu fuak-fuak kita semua. Tak khabar lah kau dalam ni. Mari dunia hawa besar, hawa panjang, hawa kaya, hawa reta banyak, hawa kedebe. Tak khabar kata berjanji dengan Tuhai alam arwah. Tuhai tanya dulu kata nak, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhai kamu? Hei ruh-ruh semua. Qalu, jawab mereka itu, bala, bahkan engkau ya Allah, Tuhai aku. Sebab itulah kita ada alai arwah dulu. Tuhai tanya kita dah. Tuhai kata, adakah aku ni Tuhai kamu? Semua fuk alam-alam ruh. Semua-semua fuk ruh-ruh dulu. Jawab kata, ya ya Allah. Patu qalu tu. Dukhilah antara ulang.
Hilah ke mana? Qalu tu dalam wajamuk bagi orang ngaji kaedah dia tu. Qalu berkata mereka itu. Itu dia al arwah. Wa ramina qalu berkata mereka itu mereka al arwah. Arwah yang jawab daripada pertanyaan Allah, roh-roh yang jawab daripada soalan Allah. Orang ni kata ulama ya mari ke atas dunia, ya beranak mari, ya jadi muslim mukmin, dia jadi Islam dan dia beriman kepada Allah. Kalau orang tak jawab dalam waw dhamir jamak qalu bala ni, orang ni mari di atas dunia, dia saat ni asin wa kafir, dia orang deraka ke Allah dan kufur dengan dia. Ni duk di mana? Timi ulama duk khilafnya, duk berselisih tuju. Qalu bala, orang yang jawab dalam wa jamak, jamak dah jawab, jawab pada persoalan Allah qalu bala, orang ni hidup tak dunia macam pok kita alhamdulillah, ruh-ruh pok kita dulu ada jawab Tuhan belaka kata alastu bi rabbikum, kita jawab. Sebab tu kita hidup tak dunia, kita jadi beriman pada Allah, kita jadi muslim, jadi orang-orang Islam. Lepas tu duk alam arwah, duk mari duk alai perut ulam. Lepas pada alam arwah, mari duk alai perut. Eh? Alai perut. Ha ni, nak kecek ha ni, nak pergi jauh ni. Sebab tu kena ngaji. Pertama kita mari alam roh, lepas tu mari alai perut. Alai perut mula-mula titik air mani turun mari. Dah. Ha dek, turun mari duk dalam rahim. Di antara laki-laki para pe. Lepas tu rohing orang tina baik mana? Ni kita orang jatuh kena ngaji rohing orang tina. Lepas tu mana weh? Hari orang tina orang jatuh kena ngaji. Bukan jatuh tak ada kena ngaji ni. Lepas tu orang tina kok mana sebab mari hei. Nu ya kisah sakut dek nung lagi. Sakut mandi wa khuldi nung lagi. Walan taqraban hazi syajarata fatakuna minal zalim. Menjangi hape akan kedua-dua. Hei Adil dan Hawa akan iri pokok kayu khuldi fatakuna minadh zalimi, maka sebab itu adalah kamu itu daripada orang berzalim. Sebab apa gatina mari hei sebulan sekali? Sebab ke pucuk tu hawa gi makan wa khuldi la syurga. Ni kita tahu tak sebab apa kita mari hei nak bulan ni? Orang jatuh kena ngaji bab hei. Orang jatuh jadi tok laki, jadi suami ni kena tahu juga bab hei orang tina. Supaya supaya kita nak tahu kata orang tina kita bahang ke tak bahang. Eh kano orang tak semai kano be kano dek tak semai dek uzo seterik les boleh kano dek tak semai dek uzo be oh pecah tinyok hari ni. Ha ha ni kena ngaji ni. Lepas tu sebab apa kano apa retina tu tu hebalokan dia tu kena mari hei nak boleh kano tu wah kita tu hawa kita ni pergi makan wah keldi pergi lajak masuk lepro kano wah keldi tu getah ya di syurga tu supaya dengan darah dah ni asal ni ni asal ni. Ini klik pada kisah asa, klik pada tarikh asa, klik pada catat tiasa. Sebab apa orang tina mari hei dengan sebab tu hawa kita makan wa khuldi kerana dipang khuldi getah ya suka dengan darah. Maka apabila tu hawa kita makan masuk dalam mulut turun ke perut, sebab inilah dibalakan orang tina setiap bulan kena mari hei setiap bulan setiap bulan. Ini orang panggil ibtilaun minallah, balaan daripada Allah, ujian daripada Allah ni. Lepas tu apabila duduk di dalam alai perut. Ha, alai perut dah. Alai perut ni duduk. Lepas tu sarung retina ni. Orang jatuh kena ambil tahu kot ni. Orang panggil rahim retina supaya napit teh. Supaya napit teh. Jaring rapat, rapat, rapat. Untuk nak carakan anak tak sewit tu baik. Amani tak sewit titik luar. Tahu tak? Ha, lepas tu nak tahu diri, suluh diri. Di songklong tak apa. Kata rohnya orang tina baik mana? Orang jatuh pun ambil tahu. Sebab apa tak lekat anak? Orang dia dimandu. Sebab apa orang mandu tak lekat anak? Sebab orang tina ni ada imun nyakit guguk. Orang imun ada nyakit makan telur jatuh. Tak kan? Imun dalam perut orang tina ada satu nyakit yang panggil nyakit guguk. Apa nyakit guguk? Yakni nyakit makan telur jatuh. Ataupun nyakit yang ada dalam perut retina, orang panggil nyakit ni jadi orang panggil hapa telur. Telur hak jatuh apa hapa, telur hak tina apa hapa. Apa bila beri pelaga dari satu rahim bagi para puan, maka orang panggil rahim ini tak jadi ke apa? Nak ngerai tak boleh. Nak ngeraikan telur hak jatuh tak boleh, hak tina tak boleh. Maka jadi hapa. Kau ni orang jadi mandu ni. Ah ni. Lepas tu siapa yang ada mandu dalam ni? Ada mandu royak ni. Lepas tu nak jemuh babo suku lah, apa mandu tu. Pak mandu, mandu, mandu.
Mandu tak ada anak bukan mandu, tak ada tok laki ni. Lain tu mandu tok laki dengan mandu ada anak tu. Mandu tak ada anak, kadang-kadang nikah 5 tahun tak leh anak lagi, kadang-kadang nikah 10 tahun tak ada anak lagi. Ha ni, ya ada cara ya. Cara ya ada kadang gimo tok bidai, tok bidai kata eh dia muni mandu sebab apa? Sebab peranak ke ya tinggi. Ada ke peranak ke ya tinggi? Ha kama dia orang panggil benih ni, ya masuk duk dalam ni. Patu ya jadi 4 bulan 5 bulan, apa bila tu jadi anak. Apa bila ada anak lahir mari. Amo ya dah di sawah gitu, orang beranak tu masalah buning tu kena jaga wi molek. Nah, buning kita apabila lepas pada lemah ya reka-reka tu. Apabila duk masa kita nak ni alai tama alai arwah, alai kedua, alai Ibrahim, alai perut duk sini. Apabila beranak mari, orang panggil wiladah, orang tina panggil al-wiladah. Kena getilah. Wiladah ni darah tubik sekali anak. Adapun nifas yakni darah tubik selepas beranak. Faham boleh? Orang jatuh pun apa hal nah? Ibu-ibu dan ayah, ayah dan ibu dan muslimin muslimat semua, darah wiladah yakni darah tubik sekali dengan anak atau dipanggil darah wiladah, damul wiladah. Adapun darah nifas yakni darah bertitik lepas daripada beranak dok titik-titik orang panggil an-nifas. Aqallun nifas 30 yawman, 30 hari. Wa aktsaruhu dan sebanyak-banyak nifas yakni 60 hari. Kama dia orang tino apabila beranak mai tok laki pun nak pehe juga ni. Ani mau kecek dah tapi nak royak sebagai ilmu. Ilmu bagi kita ni dah masalah terbuni. Terbuni bagi budak-budak moyak trik 2 ni. Dah, orang sini patut ambil dengar. Ni orang tua-tua mau biasa doa, semua dah. Patut orang tua-tua mau biasa beramal dah. Kalau tok siwi anak kita nyakit teh. Kada anak kita tu jadi gata, kulit pun jadi gawa, jadi bulu, jadi gapo orang panggil gata tak ikat bereti-bereti. Patut anak kita jadi saweh ni nak tahu lakon ni. Sebab duk beranak, duk menikah semua, duk tak menikah, tak beranak, tak apa. Mau tak ada noyak. Duduk kita tak beranak dah, anak kita pula nyigi belaki beranak dah kan. Kalau atas kad kita beranak, rumah anak kita tak beranak, tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Lepas dah kita beranak, anak kita pula pergi belaki ke apa, dia beranak. Lepas tu, orang tina. Orang jatuh pun ambil tahu, orang tina pun ambil mengerti. Amat-amat tu sekali. Kama dia terbuning apabila kita beranak di hospital, lah ni tak beranak dah, kapun untuk bidai tak beranak dah. Kalau beranak rumah rumah, beranak dengan tak bidai, lah ni nak buat surat beranak tak boleh. Nak buat surat hibat tak boleh, kajik tak buat wik. Nak beranak, hospital. Malaikat beranak tak bidai boleh. Tapi tak bidai sudah dikerusukan oleh kerajaan, bolehlah nak beranak dengan tak bidai tu. Tak kama dia, terbuning ni, apabila siap dah beranak, terbuning tu, orang panggil saron nak. Kalau kita tak ambil buat pelik, terbuning tu orang buat nipu. Buat imroi. Namalah. Terbuning anak tu. Dia mau ambil kacau hai terbuning tu, dia masuk dalam makan ni, minum ni, hak masalah. Nipu, imroi ke apa tu, masuk terbuning anak. Dah. Lepas tu, terbuning kita apabila kita beranak syiak dah ke apa tu, basuh wih cuci. Orang tino nak buat tak boleh jatuh lah, kena buat. Ni amo dok wak anak mo 4 5 ni orang mok mo haja mama mo haja tu siap-siap lah kod. Kita dok wak 4 5 orang. Sebab tu anak kita tak jadi nyakit teh. Kalau orang sini tok si wi anak kita nyakit teh, tok si jadi gudih gata kulit, tok si jadi napok ke apa, orang pun jadi kerapu, jadi kurak, jadi apa, kita kena jaga di awal lagi. Terbuning basuh wi cuci. Ilmu ni, ni ilmu dunia. Pak kita dok tah dunia ni. Aku tak mau cara ni, aku nak mati akhirat. Sungguh lah, aku kena hidup tak dunia sama tarah pun nak pergi akhirat. Pas dunia pun kita nak seni, dunia pun kita nak selamat, nak sehat lah kan. Tepun ni basuh wui cuci, basuh wui cuci, basuh wui cuci. Belum pada kita nak kambuh tu. Waktu baik darah wui habis dalam tepun ni tu. Basuh wui habis, basuh wui cuci, basuh wui cuci, basuh. Darah dah nyana waktu baik wui habis. Waktu baik basuh di peli tu, basuh wui habis. Haa, dah basuh wui habis. Lepas tu, kita saat ni tu ambil kain. Ambil kain buruk kau, kapal kain putih. Lepas tu kita hiris serah sikit. Hiris serah. Hiris serah. Kerana dia mahu tuan buat papik, nak buat tom yang ni. Bukan apa-apa. Ni orang panggil ilmu orang tua. Jangan kita ada ingkar.
Sungguh ilmu ni tak ada dalam Quran. Ilmu ni tak ada dalam hadis, tapi orang tua kita pernah buat. Tak ada masalah ni, tak ada salah dengan agama. Kita basuh tebuning, basuh-basuh wui cuci, kita ambil kain buruk, kita ambil tebuning tahapa, kita hiri segera sikit, buah saya gelugu, bergarai puotak. Lepas tu kita buku dengan kain, lepas tu kita buat sepah mayat, kita pergi kambuh. InsyaAllah anak kita apabila siapa dia buat macam ni, InsyaAllah anak kita sikit lagi dia tak nak jadi nyakit, tak nak jadi nyakit kulit, tak nak jadi nyakit gatal, tak nak jadi nyakit pecah belah. Cuba pergi buat. Ada ilmu yang pertama tu kita masuk hak hidup pada kita dah pada tina punya. Lepas tu yang tiga kita mari pada alam dunia. Kita ada alam dunia sekarang lah ni. Lepas tu kita kena reti bab kehidupan, kita kena reti bab fiqh, kita kena reti bab tasawuf, kita kena retikan bab usuluddin. Dah, ha Nabi kata fa akbirni anil Islam, mukna ngajikan Islam, mukna royak pada ku hi Muhammad tentang Islam. Islam ni isyarat pada ilmu fiqh dah. Kena ngaji apa kau? Buku semaya, buku poso, buku muamalat. Sebab ke dalam Islam, dalam bab fiqh bagi berapa? Bagi empat. Yang pertama, rub'ul ibadah. Rub' ibadah. Cara nak buat amal ibadah, cara nak ambil asmaya, cara nak semaya. Yang kedua, rub'ul, apa dia? Al-munakahat. Yakni rub' cara menikah kahwin. Kita kena reti kan ni? Rub'ul munakahat, yakni cara menikah kahwin. Yang keempat, rub'ul muamalat, yakni orang panggil satu rub', satu bahagian daripada bab perniagaan dan pergaulan. Yang keempat, rub'ul jinayat, yakni rub' cara apa? Bunuh perbunuhan. Dalam Islam, dalam fiqh hadis marinya, fa akhbirni anil Islam, maka cerita engkau akan daku daripada al-Islam. Apakah Islam? Yakni kita kena ngaji fiqh. Fiqh mana? Yakni kita kena ngajikan rubuk ibadah. Apa ibadah? Semaya kita, puasa kita, sedekah kita, buat baik kita. Itu dia panggil rubuk ibadah, rubuk munakahat, yakni rubuk masalah nikah kahwin. Ha deh, nikah kahwin pun kita kena cara Islam lah. Ada orang tanya kita deh, boleh ke tak kita menikah selain pada Islam? Tak boleh. Kena nikah cara Islam. Kadang-kadang orang kita deh, ada baru ni duk riuh tertengahnya masalah yang nikah. Pas yang nikah tak ada ni boleh. Tak ada ni boleh pergi beranak. Anak tu nak bahasa dah siapa? Ha ni muka mereka ni. Orang ni gini nikah. Gini nikah pak tak ada ni boleh pergi beranak. Ha. Anak ni nak dibangsakan kepada ayah kan, ada bangsa kepada yang lain. Adakah anak ni nak dikatakan anak luar nikah? Hanya orang panggil bab munakahat ni bab nikah kahwin. Demo tanya soalan. Tanya kan? Tanya kata kalau demo ninggi nikah, tak ada siapa yang naik boleh gi beranak. Lepas tu anak tu nak bahasa pada ayah kan, nak bahasa pada siapa? Jawab kata tak boleh bangsa kepada ayah. Sebab orang panggil akallu, sekurang-kurang pernikahan orang panggil nak dibangsakan anak tu kepada ayah, kena nikah saat ni tu ne boleh, cukup masa ne boleh teng-teng, baru anak boleh dibangsakan kepada ayah. Paham dia yang nikah 3 bulan belum pada nikah perut besar dah, kita kata lepas tu anak tu orang panggil anak tu boleh bangsa pada apa? Jawab kata anak ni nak makan sakopok tak boleh, sebab anak ini keluar orang panggil luar nikah. Paham tak ni? Demo ni gini nikah, misalnya ta si mak ni dengan si Fatimah ni gini nikah. Bar nikah pak sak ni tak ada ni boleh. Pak boleh lebih-lebih Fatimah gi beranak. Maka gi beranak ni anak ni ni nak dibangsa kepada Muhammad ke? Boleh bangsa ke tak boleh bangsa? Jawab kata anak ni anak luar nikah. Apa anak luar nikah? Yakni anak berzina. Walaupun yang nikah dah luar ni, tapi anak ni orang panggil anak luar nikah. Anak ni tak boleh nak bangsa kepada Muhammad ini. Anak ni ni tak boleh nak makan saka Muhammad ni. Ha ni kita tahu masalah bab munakahat dan pula bab muamalah, bab perniaga, bab pergaulan. Sebab tu dalam nego tak boleh nipu, dalam nego tak boleh gitu gini dah. Sebab orang panggil kita kena jaga masalah bab pernikah dan pula bab muamalah kita. Ha muamalah tu tak boleh tipu, tak boleh tipu kilo, tak boleh kurang kilo, tak boleh kenak kilo dah. Ha orang panggil bab masalah dalam masalahnya gawa dia muamalah, pergaulan dan pula masalah perniaga. Dan yang keempat bab perbunuhan. Ha ni dalam Islam dah siap dah. Ha ni fa akhbirni anil Islam. Yang kedua,
Nabi katanya hak sebenar apa sebut daripada hadis Jibril, wa akhbirni anil gawa anil iman, mencerita ya Muhammad akan daku daripada masalah al-iman. Iman ni benar dalam al-a'malu al-batinah, ialah amalan-amalan bahasa hati. Mana amalan hati? Yakni kita percaya Allah Ta'ala so, kita percaya kata Tuhan tu kekal. Lepas tu kita percaya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tak serupa dengan kita. Lepas tu kita percaya kata Allah Ta'ala saat ni tu akan milikkan kita semua. Ha ni kita mana tak? Ini orang panggil hak Nabi kata dalam satu hadis, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenalkan Allah. Kena-kena tu he? Kalau orang tak kena tu he? Dia tak kena diri. Orang tak kena tu he? Orang ni tak kena diri. Nabi katanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang tak kena diri, orang ni tak kena Tuhan. Kita kena rak diri kita daripada mana? Kada doh dia tu kedai bai mari, dai besar mai kaya, lupa rak diri kata dia daripada air manis titik yang cuma yang hanyi, paya tak khabar diri sebab dia tak kenalkan Allah. Orang nak kenal Allah dia kena kenal diri dulu. Nabi kata awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kena kenal Tuhan. Tuhan so. Pas Tuhan serupa kita tak? Tuhan tak serupa dengan kita. Pas Tuhan kekal tak? Kekal. Tuhan ada dia, bukan pesing mari tak ada. Ada kita mari tak ada tak? Dulu kita tak ada, ada ayah kita. Ayah kita nikah dengan mak kita. Lepas ayah kita nikah dengan mak kita, ayah kita tu lahirkan kita. Makna dulu kita tak ada, pas tu kita mari ada. Sebab tu orang panggil ada kita baru. Ha ni kita kena ngaji juga bab akidah, bab usuluddin. Lepas tu akhir zaman ni bab usuluddin ni kita kena kemas sikit. Kerana duk mari banyak ni, duk mari banyak, duk jadi kenak-kenak lah hati kita. Lepas tu banyak mari duk tipu-tipu banyak dalam ni, dah banyak nanti hari ni. Dalam ke pemuda-pemuda dari satu-satu tika tu, dalam king ni pun ada duk usul akidah lah ni. King, hak kita royak itu, king nak masuk dalam satu game ni, dia kena sembah kepada berhala. Anak-anak kita kena jaga agak tu. Dek, royak dah baru ni. Dalam satu geng ni adanya nak bukakan geng, nak nampakkan geng, yakni kita kena sembahkan satu berhala dulu baru geng tu terbuka. Ini dah bersangkut dengan hak akidah kita. Ibu bapa, kalau kita semaya tak sah, sekadar tak sah, ya sekadar tak boleh pahala. Kita semaya saat ni gijenyok tik-tik, maka semaya semula boleh. Tapi kalau punah dalam ni, kita pegai kata Tuhan tak ada. Kita pegai kata Tuhan saat ni tu tak serupa dah. Tuhan serupa kita. Tuhan ada tangi macam kita. Maka kita tu kufur. Apabila kita kufur, maka batal habis amalan semaya kita semua. Sebab tu dekat-dekat mati kita takut apa? Takut setan mai tipu tika tu. Karena satu cerita daripada Abul Hasan Ash'ari. Abul Hasan Ash'ari. Dekat yang nak mati ni orang alim ilmu usuluddin. Satu hari ya saat ni tu dah. Ha, Abul Hasan Ash'ari saat ni tu dia saat ni dah apabila dekat-dekat nak mati, yang nyawang kita mula-mula duk kaki. Dekat-dekat nak mati mai duk di mana? Di ni batal lekung kita. Ya tiga tangga nyawang kita dekat-dekat nak mati. Abul Hasan Ash'ari tika gara-gara mati kala. Nyawang duk batal lekung, setan tipu dia tanya, "Hei, mun kata tu hada Abul Hasan. Pada nak aku tak leh tengok setan duk ipu." Pas setan ni dekat orang nak mati, mata duk kati, mata duk belalak, ketika menjawa duk di batal letung, setan mari tika tu. Hak mana orang kita saya, hak tu ya buat rupa. Kalau kita saya mok kita, ya buat rupa mok kita. Ya buat rupa mok kita mai duk tepi kita. Hey, weh, hey mek, ni mok mari ni. Nah, mok mari ni kita duk lepas dah panah duk, panah weh, lapar air weh, dahaga weh. Deh, kama dia Abul Hasan ni pun macam tu. Setan duk tipu dia saat ni tu, duk mari saat ni tu deh. Nak jawab apa tu tak boleh. Nak jawab apa daripada setan akhir saat ni jawab tak boleh. Tok guru ya duk mesir. Ha, Tok guru ya duk mesir. Ya nampak kata Hasan Basri, Hasan Ash'ari ni duk di Mekah. Ha ni lain-lain. Dengan mulai cerita ni, Hasan Asagapa Abul Hasan Ash'ari duk gelepar di Mekah, duk panah di Mekah, kena tipu oleh syaitan di Mekah. Tapi tok guru duk Mesir, duk ngajar Mesir, nampak Hasan Basri duk gelisah, kena tipu oleh syaitan, syaitan duk hujah gitu-gitu dekat nak mati. Maka nampak Abul Hasan Ash'ari nak jawab tak leh, tok guru yang ambil gelah pegang di dinding. Ya, pau di dinding.
Allah pun kejut gah. Setelah hok dok tibu Abdul Hassan di Mekah tu, lari cepu. Kenapa? Karena tok guru dia pungakan gelah nak mak setelah dok tipukan Abdul Hassan ini. Supaya tu ibu bapa dekat-dekat kita nak mati. Dekat kita nak mati apabila hampir nyawa kita gharah-gharah duk di batal lekong, hak Tuhan kata kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap benda yang bernyawa ini ia kena rasa mati. Maka dekat nak mati lah setiap tipu kita nampak macam-macam. Kalau kita sayang ke ayah, nampak rupa ayah ni ayah mung ni wek, oh awal nak minta tolong pa, tapi syarat saya awal saat ni kena mengaku ayah jadi tu hak awal. Ha ni ni hak ni kita takut ni. Hak ni kita takut sekali ibu bapa dan kita tak adakan mengajikan usuluddin dan kita tak mengajikan masalah fiqah, pas kita tak ngaji satu lagi cara ilmu ihsan. Apa ihsan? Ilmu tasawuf. Hak Nabi kata ka annaka anta budallaha ka annaka anta budallaha ka annaka gawa dia anta budallah engkau beribadat kepada Allah ka annaka tarahu seolah-olah engkau nampakkan akan Allah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kalau mung tak nampak Allah seolah-olah mung berasalah hati Tuhan nampak. Kita tengok Syekh Barsisa. Syekh Barsisa satu orang yang alim, satu waliullah. Dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi 270 tahun. Syekh Barsisa satu orang yang alim besar, satu waliullah. Anak murid ngaji bumi berpuluh-puluh ribu dan anak murid ngaji tahu darah 4-5 ribu. Ni orang ni dengan molek kita. Sebab tu kita perlu di dalam diri kita yang pertama ilmu fiqah. Yang kedua ilmunya ilmu iman, ilmu usuluddin, yakni kenalkan Allah sebenar-benar kenal, yakni ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang beriman, kamu beriman kepada Allah sebenar-benar beriman. Kena ilmu fiqah dan pula ilmu usul dan pula ilmu tasawuf supaya nak kenal ning orang panggil penyakit hati ni deki ke orang ni. Ni penyakit hati wa amakan orang ni. Ni penyakit hati wa amak wasa. Oh tak ada dah. Kawasan bangun cicak orang rajin buat amal macam aku. Itu jelah belakang, menyakit hati. Kalau tak ngaji tasawuf dia tak reti. Kata ni menyakit, ni menyakit hati. Sebab tu nak pada hak Nabi kata, wa akhbirni anil ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa innaka wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Syekh Barsisa duk ibadat kepada Allah 270 tahun. Cekak dah anak murid tak bombing ni ngaji berbelah-belah ribu ngaji tak udara tak gawa terbaik tak udara. Hak ni fok safsa kalau kita kecek fok bala tu'oh ha? Kalau tu pakai fok bala tu'oh nak ngaji tak udara terbaik tak udara ngaji 4-5 ribu. Kama dia ada satu rupa orang tua. Haa deh, tengok ni deh. Tengok nak tipu ni lapis kita mau ni kak kama ada deh. Lapis pok-pok kita di bangun cicak ni kan biasa ya setel ya pandai lapis pok nak ada apa lapis anak dadu ya tak anak sedadu lapis pupang ya tak pupang lapis pukong ya tak pukong deh. Kama dia ada ibadat sana tu ada satu orang tua mari duk tepi bagi Syekh Barsisa dua amat ibadat kepada Allah Ta'ala tak tidur 3 hari 3 malam. Ha tengok ni setan nak tipu tapi ia tak tahu dia setan deh. Jadi setan saat ni tua rupa satu orang tua ibadat tepi bagi Syekh Barsisa 3 hari 3 malam tak tidur. Tak tidur 3 hari 3 malam Syekh Barsisa pun tanya, hei pakcik, eh aku dua amat ibadat ni 270 tahun aku tidur kok malam yang kata. Tapi pakcik wa amat ibadat saat ni tu dah 27 tahun saat ni tu tak ada tidur-tidur. Kok mana 3 hari 3 malam ni tak ada tidur. Nak tanya apa nak pakcik boleh sedak tu lalu wa amat ni. Ada masalahnya dah. Aku lu jawab soalan tadi. No ya Syekh Barsisa lu. Lagi tak ada cuk kisah ni, nak jawab soalan panjang panjang nama ni.
Nah, sahabat sisa pun tengok satu datuk tua dia buat amal tepi dia 3 hari 3 malam dia kata pocik. Pocik ni gano boleh buat amal tak tidur 3 hari 3 malam. Amal wasa pelak weh. Dia kata hey gini bab sisa. Sungguh muda buat amal ibadat 270 tahun. Anak murid tah bumi berpuluh-puluh ribu. Lepas tu duduk terbang atas udara 45 ribu. Dah, muni hebat cakap dah. Tapi kalau muna buat amal baik pocik 3 hari 3 malam tak tidur ni, dia kata kena minum arak. Ha, tengok. Setel panah. Minum arak. Setel tu kata mu nak minum arak. Apabila mu minum arak, mu mabuk, mu pening dengan Allah Taala ni. Mu rasa sesal, mu rasa Allah aku ni banyak berdosa, aku ni banyak silap dengan Allah. Teriak dengan Allah itulah. Dia kata rasa kelazatan dalam amal ibadah. Ini setel nak tipu dia. Ya kata, oh ya tak takleh saya bersisa orang alih waliullah. Ah takleh aku tu pocik main minum arak tu hal arak. Dak eh kalau mung sak ning tu, nak buat amal baik aku tak tidur 3 hari 3 malam, aku minum arak dulu. Sebab tu aku boleh buat amal tak tidur 3 hari 3 malam. Eh takleh dosa ni Tuhan murih dosa besar minum arak ni. Ha deh, minum arak dosa besar. Lepas tu dia pun duk mikir, eh kena juga datuk tua tu royak kata suruh minum arak saat ni. Kalau kita minum arak, kita rasa rajin buat amal ibadat. Deh, tak tidur 3 hari 3 malam. Kita dah buat amal ibadat 270 tahun dah. Tapi tak boleh setara dia. Terah je apa? Lama-lama, eh kita terah apa sekali kata sehebat sisa. Orang alim besar dah ni. Orang alim besar. Tapi kerana ditipu oleh setan kata, setan buat rupa main duduk semaya, tak payah 3 hari 3 malam, tak ada tidur, tak ada tidur, tak ada makan. Eh, pelik weh datuk tua ni dia buat amal. Kok mana boleh buat amal dia tu jadi tu lah. Dia kata kawal ni, awal, pokcik ni dia boleh buat amal ni, kerana pokcik minum arak dulu. Lepas tu pokcik minum arak, pokcik wasa sesah. Pokcik wasa Allah, berdosa besar kata. Sebab tu pokcik tak boleh tidur 3 hari 3 malam. Ah, ya, aku rasa nak terah lah. Terah bersisa ni satu waliullah pun terah. Terah ke apa? Terah minum arak. Apabila terah minum arak ia pening. Apabila ia pening, pening faham buat pening lah kan. Ia pening ia tak sedar. Tak sedar diri orang tino tengok Tuhan nak uji dia. Tuhan nak uji dia datangkan orang tino duduk tepi dia saat ni tu janguk comel. Dia berzina dengan tino tu lah. Waliyazubillah. Dan apabila ia pening, ia mabuk, apabila orang tino yang jangok tepi dia saat ni tu, ada ia rasa ingin, rasa kan? Ia berzina dengan tino tepi dia. Apabila ia berzina, ada budak pula tepi tu. Ah, takut dia mahu inat budak ni yang giroyak. Ia bunuh pula budak ni pula. Weh. Jadi tiga dosa besar-besar. Yang pertama, syurbul khamar, minumkan arak. Yang kedua sebab pening, ia berzina dengan satu para puan yang jangok. Yang tiga, ia bunuhkan kanak-kanak saat ni. Jadi tiga dosa. Apabila tiga dosa, dia rasa teruk weh, bahasa tak teruk weh, bahasa teruk dengan Allah Ta'ala. Dia satu waliullah, satu ulama, satu orang yang mengajar orang berpuluh-puluh ribu. Lepas tu dia berdosa dengan Allah Ta'ala macam ni, dia bahasa teruk, sesah dia, teriak dia, pergi carikan datuk tua saat ni. Datuk tua tu pun lari ke dia. Ah deh, aku royak di mu tahu dak. Eh mu tahu dak tu lah aku nak royak temu sesak, mu teriak, mu menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu dak. Dia kata dak tak jadi begitu. Patu kalau mu nak juga deh. Ha satu buat cik sat ni kata, kalau mu nak lepas daripada ukara itu, mu mengaku ku sebagai jadi Tuhanmu. Ha siapa tara tu weh. Pas bersisa tak leh, aku dosa besar dah, minum arak teruk dah, berzina dengan para puan pun teruk pula, pas bunuh anak, pas aku nak mengaku mu pula hai setan, kata jadi Tuhan. Kalau misalnya mu tu mengaku tak aku jadi Tuhan mu, tak apa aku nak tolong mu. Ha katanya datuk tua sat ni, belalah mu tak sujud pada aku kata setan pun, mu hanguk baik tu tak apa rata, aku ni Tuhan mu hanguk gitu ya. Apabila setan kata begitu, dia pun hanguk. Apabila dia hanguk, maka bersisa ni satu alim, satu orang yang alim, satu waliullah, jatuh kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala waliyazubillah. Dah, sekadar kata dia kufur, sekadar kata dia minum arak, dia tak kufur lagi, dia berzina tak kufur lagi, dia bunuhkan budak tak kufur lagi, tapi dia pergi sujud, dia pergi tunduk, dia sanggup hong gitu. Kata iblis ni ataupun pokcik ni Tuhan dia, maka dia jadi kufur selalu dah. Ni nak yak kata satu waliullah,
orang beribadat kepada Allah 270 tahun, ibadat pada Allah tak ada berhenti-berhenti, anak murid berpuluh-puluh ribu, tapi jatuh kufur dengan Allah, ditipukan oleh syaitan. Lepas tu kita ni siapa dia? Ibu bapa, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dirahmati oleh kita ni siapa dia? Kita ni siapa dia? Pada kita tak ngaji, dan kita tak pandai, fiqh pun kita tak reti, usuluddin pun kita tak reti, lagi pula tasawuf kita tak reti, gapo dia yang nak jadi jaga kita, pagar untuk kita nak pagar daripada tipu-tipu daya syaitan ini. Setara bersisa alim ulama yang terbesar, satu waliullah, duk wa amma, duk ngajar, mari berpuluh-puluh tahun, 270 tahun dah, tapi jatuh kufur kepada Allah Ta'ala juga. Lepas tu soalan dia mau tanya, mau nak jawab sikit. Habis cerita bagi bersisa boleh mikir dah tu dah. Pada mau tanya kata, apakah hukum berat atas orang mai dadah? Apa hukuman? Oh banyak soalan. Nak royak sikit-sikit ni. Soalan so boleh dah dah ni. Dia mau tanya, apakah hukum ni berat atas orang mai dadah? Hukum ni, hukum ni kita kat dalam kampung ni, nak hukum ni baik mana? Kita boleh hukum mi berat atas dia. Dah. Ah hukum mi ni masalah kita ada kuasa tak? Hukum mi orang mai dadah ni, kita nak hukum tak boleh, kita tak ada kuasa. Ibu apa kalau kita ada kuasa, tak ada masalah. Kalau kerajaan Islam apa berjaga, tak ada masalah. Kalau sekira kita ada kerajaan Islam, supaya macam di Madinah, macam di Makkatul Mukarramah sekarang, ataupun macam masa Rasulullah di Al-Madinatul Munawwarah, orang main dadah. Nah, kalau masalah nak dera dia, nak hukum berat atas dia, hak ni di atas kerajaan Islam. Kita nak buat misal mudah-mudah, supaya kerajaan Islam dulu, kalau orang berzina, ya buat gana? Dalam hukum Islam, kalau orang zina, orang ni, orang muhsin. Apa orang muhsin? Orang jatuh pernah kecak wati yang sahih. Orang tina biasa menikah yang sahih. Lepas tu dua-dua orang ni biasa kecak wati belakang dah. Gib zina. Tina biasa kecak wati dah, biasa setubuh dah. Gib zina dengan jatuh lain. Jatuh ni gib zina dengan tina lain. Orang panggil hukum di dalam Islam, kalau ada kerajaan Islam, orang ni kena tak galis kat dada, tamak ke apa? Orang panggil kena tanin di cabai pak. Ni hukum Islam ni. Orang tina besan nikah, gi zina dengan jatuh lain. Hak jatuh besan nikah, gi zina dengan tina lain. Hukum Islam, kena pocok tani demo ni di cabai pak. Lepas tu semua orang Islam lalu kotuh nak ambil batu tiga butir sore. Besar buga, besar ibu kaki, pakak bunga. Wah. Bismillah pun melotak tu. Bismillah Allah Akbar. Wah. We kena tah pala. Jangan tak kena. Kalau tak kena, dosa ya kita tanggung. Sebab tu kalau misalnya kita sekarang menyanyi dia orang ikut pugah atas kau lain, dosa dia tu nak tapala kita. Kenapa ngawi? Kenapa penting mula eh? Kalau tu ubah, tu ubah mula eh? Ah, dah pasal gerai aku gerai berdoa ni wah eh. Nama hak pasal mik besar nah, besar lutut dosa tu Islam tak hui namanya tai batu besar tu kau gerai berdoa ni wah hatu tak say besar ibu kaki pakat bunga wah wah. Darah titik tu, darah akan jadi saksi di hadapan Allah satu hari. Kata, ya Allah, orang ni punga dah dia. Darah yang mengecik tak muka bumi, ya Allah. Lepas tu orang ni, kalau buat lagu ni, ya lepas dah masalah hukum dunia dan siksaan dunia lepas. Akhirat Isa tu, serah pada tu, heran lah. Serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati hukum dunia, lepas tu hukum fukmai dadah. Hak ni serah pada tak nebel, tak menek. Amun nak uyak tak leh ni. Anak uyak tak buat berat. Ha buat berat boleh buat tak? Ha ha. Hak tu atas kuat kita. Pemuda orang panggil pemimpin-pemimpin. Kalau pemimpin kuasa, supaya itu siapa dia? Kalau supaya dengan dengan siapa dia di sening tu orang panggil daripada bahar. Bahar apa kami buh buat gok ledak ya. Orang pergi serah dia lah. Kuat main dadah main apa. You pakai buat gok, buat jarak. Ada orang ngajar dalam tu. Tak apa. Pak kita boleh buat tak? Kalau kita tak boleh buat, ha, tak boleh buat, tak boleh kacau. Lepas kali kita buat, kenapa ada bahaya klik kita, tak boleh kacau. La darara wa la dirara. Nabi kata, la darara wa la dirara. Jangan engkau mendarat bagi diri sendiri, jangan engkau mendarat kepada orang. Kalau kita buat pun ni jadi mendarat untuk kampung, untuk kita, tak boleh kacau ni. Kita nak kira sendiri, nak kira sendiri. Ini masalah am. Ini orang panggil masalah untuk orang ramah. Lepas tu dia tanya, soalan,
bacaan apakah nak beri selamat daripada kena sihir. Aduh, vaksin kena sihir tu kan? Apa gimana buku sihir ni ada semua. Faham sihir, nak lepas sihir. Nak lepas sihir tak payah hal ni. Ni apa baca nak lepas wira sihir. Kalau buat sekaligus tak jadi. Bahasa cungat sehari. Tinggal setaham tak jadi. Kira ni, kalau wa amal ayat kerusi baca sehari tinggal 10 hari, baca 10 hari tinggal sebulan, wa sebulan tinggal setahun, tak jadi. Fasihi yo main ngan barang plek-plek perak, yo main ngan pala babi, yo main ngan pala anjing deh. Kalau fak jamu ngan pala anjing, pala babi, hok ni orang panggil sihir yang paling kuat sekali. Kalau orang sihir pun sama, kalau orang jawi kita sama, Melayu kita sama, kalau mai benih mentah patut jamu pala babi, jamu pala anjing, hok ni orang panggil sihir yang paling kuat sekali. Lepas tu amalan nak lepas sihir, amalan lepas sihir nak jaga, amalan lepas maya kena jaga bukan terlepasnya assalamualaikum salam bunyi teringat telefon, tengok telefon tinggal tu wirik tak ada. Tak ada nak wirik pa wis salepak tu kata ada gaduh dengan tupak yo, gaduh dengan dampalah yo, gaduh dengan bagian nak yo. Tak ada. Kurang-kurang menoyak amalan lepas pada sihir ni, amalan sihir nah. Goyak mudah-mudah ya. Patut gi buat amal. Gi buat amal sendiri. Amal doyak mudah-mudah patut gi buat amal. Siapa ya nak wil pa anak muda ko, anak dara ko, ataupun orang tua ko, ataupun orang muda ke, nak wil pa amalan sihir ke amal apa dia? Dan nak wil pa ya banyak ayat. Ayat nak wil pa sihir ni banyak. Bukan satu ayat, banyak. Kadang-kadang orang ni sekung dengan ayat ni, kadang-kadang orang ni sekung dengan ayat ni, kena faham oleh berapa ayat Quran semua tu molek belakang. Mana kecah habak ni sikit ayat Quran semua 1000 ke apa orang panggil 30 juzuk ni, 1000 ni, ratu ni, puluh ni ayat, 1000 ayat dek cara al-amar. Tuhai titah, titah semaya, tuhai titah puasa, tuhai titah zakat, tuhai suruh baik, tuhai titah perih, tu ayat tertengah titah, tertengah suruh, 1000 ayat dek cara dalam Quran. Dan pula satu kara lagi orang panggil ayat lari, ayat an-nahyu, orang panggil 1000 ayat yang ada dalam Quran. Dan pula dalam Quran juga orang panggil ayat al-qisas, ayat duk cerita tentang cerita para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syis, Nabi Ilyas, duk cerita dalam Quran 1000 ayat. Ini kita tengok sendiri. Kamu ada semua ayat-ayat Quran ni molek belaka. Kul huwallahu ahad pun molek, kul a'udzu birabbil falaq pun molek. Dan pula ayat semua pun molek. Tapi ayat tu ia ada sekung dengan seorang. Sebab tu ulama kata, manakah nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-ismul a'zam, nama yang paling agung, nama yang paling mulia, nama yang paling hebat. Kata ulama semuanya kata al-ismul a'zam ialah Allah. Allah, Allah ini orang panggil lafaz yang paling hebat sekali. Dan al-ismul azam, kerana lafaz ni orang panggil al-ismu adalu ala zatil wajibil wujud, ialah satu nama yang tunjuki di atas zat tu yang wajib ada. Nama ni paling besar, nama ni paling agung, semua muktamad daripada ulama yang berpegang ulama tak, nama ini al-ismul azam. Kata setengah daripada kil, kata setengah daripada perkataan ulama, nama yang paling hebat bagi Allah ialah nama hak sekung bagi seorangan. Sebab tu kata ayyaman tad'u falahul asma'ul husna, akan yang mana-mana daripada nama Allah, nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, nama Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Sabur, semua ini falahu baginya, bagi Allah al-asma'ul husna ialah nama-nama yang terelak. Nama comel lah, we pahal dulu nak buat amal. Nama kami ia setengah hak tahlil pun babak, kerana kita jadi iseng babak mari tu masuk rumah orang okay, muda babak kerana kita jadi iseng. Habis dia buat amal ikut gua, tak terima kotak guru tu jadi baik tu. Orang jadi iseng bukan iseng fi'i harah, bukan iseng fi'i harah kotak pakai duk ngaji fa ammal ismu fayaga fa ammal ismu apa fal ismu yu'rafu bil khabdi, bukan hatu iseng ni iseng kecek sore duk sore senyum tengok bulan, senyum tengok bintang, senyum senyum sore, lepas tu duk kecek sore.
Ni orang panggil gila iseng. Lepas tu fuak gila iseng, fuak wa amale tak terima. Fuak wa amale tak ada ijazah daripada aku. Ni jadi iseng. Ha, dengan molek ni kita nak cerita ha ni. Sebab dia tanya mau mangai telefon babo kan kita jadi iseng ya ta. Mu jadi iseng fikir harah ke iseng apa? Iseng mesti kecek sore, panas ya ta. Duk sore nak kecek. Kadang dia mata kita gila apa? Ha tak gila nak kecek sore. Mu amma tak terima, mu tak ijazah dengan orang. Mai cari tok guru tok lah nak amma. Bukan semata tengok lah jatah sulit pun buat amma. Tengok jatah mukmin buat amma. Oh nyawa amma boy mulut-mulut. Hei, amalan bukan nanti buat amma banyak teh nak we berkat. Ni kau boleh baca kau boy mulut-mulut. Bu nak jadi tok wali nak daya nah. Dah bukannya tu. Pas tu amalan. Nawi Allah Ta'ala jaga daripada sihir. Yang pertama sekali menawi mudah-mudah malam ni korang sini. Nawi lepas dah sihir gi wa amma laqad ja'ankum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ba'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Baca ni semua nah ni akhir surah Taubah ayat ni Zaid cari, Umar cari, Bakar cari, Abu Bakar cari tak temu. Ketika selepas pada Nabi wafat, sebab ayat ni lebih ni. Ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamadi fuani nak hipungkan Quran, Umar nak hipung Quran, Abu Bakar nak hipung Quran, Zaid bin Sabit hipung Quran, Muawiyah nak hipung Quran, cari ayat ni. Ayat mana? Ayat kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cari tanya Aisyah. Aisyah ayat ni dari Aisyah? Aisyah tak tak ada sisi ma indi, tak ada sisiku. Tanya Ummu Siti ma, Maimunah tak ada sisiku. Tanya pada Ali tak ada. Tanya Fatimah tak ada. Kama dia ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, gi jumpa mana? Gi jumpa Ummu sahabat yang bernama Huzaifah. Ayat ni lepas tu tu kita besar kalau nak lepas pada sihir baca ayat ni setiap-tiap kali lepas maya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali nah amo ayat dah ni. Koyak dah. Patu ke sini nak buat amal sewa amal tahu ke sini lah. Patu ke buat amal noknya pas maya tiap-tiap kali 7 kali. Mana kata 7 kali tiap-tiap waktu 3 kali waktu mana 21 lepas pada tu 4 waktu 28 lepas pada tu 7 kali pula jadi berapa? Nah, ha, 28 35 kali sehari. Kalau nak we Allah Ta'ala jaga daripada sihir. Pasir teruk dah, sihir teruk. Hak mari Muhammad minggu lepas ke baru ni. Belum ada raya. Mari, ya mari 4 kali, 5 kali. Duk pubak rata, ratus-ratus bomo. Mari di Muhammad, duk le pondok tu, duk mutablik. Jadi tak tahu geno. Dah, lepas tu masuk le bilik pak klinik kita tu, dupak 15 orang tu. Duk setama tanya, menjadi baik no kat ni. Tak kau tengok mata belalak. Oi, rong oi. Panah oi. Oh, klik-klik klap-klap. Nak klik. Klik apa baru mari anak dia kata? Klik ku tak mau mari, ku tak mau duduk sini, ku tak mau duduk. Kan mau tak mau duduk, tak mau duduk panas sini, bahasa nak pecah otak-otak, bahasa nak pecah belakang-belakang, bahasa nak cabut otak-otak ya ta. Ku nak klik. Lepas tu, gano mau boleh jadi beg ni kita tanya. Pro arai mumping beg ni ya. Dia kata orang waktu bahawa apa? Mokku pecik dia. Apa pecik pun dia? Tak tahu pecik keluarga yang nampak seni. Ha. Pecik rasa seni tak alih weh. Orang kaya pun tak alih. Orang seni pun tak alih. Orang anak banyak pun tak alih juga weh. Haa, saya tengok lah. Demo ni kelajak anak banyak, patut anaknya seni-seni belakang. Tak alih juga weh. Tak kena beranak pun ni.
Lepas tu kita tanya mak mung pai sir tawrai ni. Belinya ana mak mung 10,000. Oi, เยอะ กว่า นั้น. 20,000. Oi, เยอะ กว่า นั้น. Ya dah. 35,000. 30,000. 30,000 sanggup gi beli nak buat orang weh. Masya-Allah. Kalau kita we anak kita makan tepung berenyi sikit. 30,000 gimik barang patu ya tak babo gimo kita. Kita tak mau hari dah main mah tak mau hari dah sing takut tak mau hari. Tak babo tak lagi nak gi apa babo tak lagi oi. Nak gi komo mana mai gali-gali barang ke dia babo ni. Patu kita tak ginilah kita tak segi bide mo lagi mik ha. Bide mo lagi mik. Ya tak barang tengah duk naik babo lah ni. Tapi nak tubik tak leh. Mung janji gua nak temu nak tubik dengan babo. Mung janji dah dengan babo tak nak tubik bahan mung tak tubik. Dia kata kalau mu tak tubik menjanya nah ikut babo san dia tuk yang leh. Kalau mu tak tubik ku sap ceng mung nah. Kau fa mung nah. Kita sap ceng tak wilita panuh ya. Ikut babo. Kita nak tubik. Tapi kita nak tubik tak leh. Jangan kau benih dak ikat kita tiga benih. Benih merah, benih kuning, benih hitam dak ikat kita. Ha gue. Ada orang gue tubik ya tu mari pati hatta agama mai kita. Nah, ni ya tu benda sihir. Sehe benda kelupuk mata. Sebab apa benda ni berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kena sihir tak? Nabi kena sihir. Bukunya jariah Nabi gimik ke apa? Ambil ngam atas setengahnya ambil isi Nabi. Nabi tisir rambut. Nabi dok tisir rambut. Patu nak gimik mana-mana tak leh. Gi pakak dengan jariah Nabi hamba Nabi ya ta ya jariah. Yahudi pakak dengan hamba Nabi. Jariah mencuba gemik benda satu perkara sakut dengan tubuh Nabi. Nabi kisi, patut kisi Nabi tu patut. Kata setengahnya. Gemik kisi Nabi. Ambil kisi Nabi, jariah ni makan upah daripada Yahudi, ambil kisi Nabi, mari buat sihir. Nah, sebab tu barang kita nak pesan kau orang tino orang datel semua. Luar dalam kena jaga. Baju dalam kena jaga. Pa anak mai daruh duk dalam tu kena jaga kamu himmolek. Nikah kita sok lepa tu sapah lepa. Darah kita beringat sikit tu. Kalau fok panah nak mai sehe, ya geletak di mulut ai, darah kita tak berhenti lepas dah ingat molek. Ingat molek orang tino, orang jatel luar dalam dia mau buat apa? Buat jadi tak naik. Pok dolah kita tu. Jangan aku tak berasa apa ni, tak ada arung ni deh. Banyak tahun dah tak ada arung. Orang tino tek mu weh. Pahamu jadi orang jatel dah. Ha. Buku mana? Buku sih. Orang jatuh kalau luar dalam dia mau buat orang, dia mau orang panggil gapo? Katuk nafsu. Orang tina kalau pa anamai dok tak darah yak glembe, darah yak mengalir luar dalam kena ke ni dah. Darah tu kalau orang nak main tak molek, dia mau getak di muka ai, di mulut ai, dia mau baca, dia mau suruh tu tanah poi sini, nantilah fok dia mau darah tak berhenti. Gapo sihirlah kena pesan kepada pemuda dan pemudi dan orang jatuh orang tino orang tua orang muda minta jaga luar dalam kita minta jaga ke masalah baju dalam kita dan minta jaga pa anaman kita kalau hak berdarah tu minta kamu hui molek. Lepas tu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam jariah saat ni tu nak kecek bak ning lah dah ha, tak apa. Ha, jariah dia ambil sisi Nabi panggil dia fok Yahudi tu dia buat sihir Nabi. Buat sihir Nabi sipu-sipu buat satu tokoh rupa patung kan buat Nabi patut orang panggil sisi Nabi baru situ cocok di kepala, cocok di perut, cocok di kaki. Kata ulama Nabi sakit 4 bulan, kata ulama Nabi sakit 40 hari, kata tengah ulama Nabi sakit 4 tahun. Itu khilaf di antara ulama-ulama hadis khilaful riwayah. Nabi sakit nak bangkit bangat doh sakit popok kita. Hak dok gi koma. Oh bapa sakit pinggang apa? Kau ni kata bapa Allah kita malas nak tidur tak leh bapa dok gari benda mari bapa. Oh setengah kata bapa kita nyocok kaki apa? Kata setengah kita nak tidur tak leh sepo kita senyok. Ajalah dah tu. Gi biasa mah pita-pita tak ada darah tinggi. Gi biasa mah pita-pita tak ada masalah kita mani. Pahana mu nak tidur tak leh? Ni orang panggil sihrun. Ini orang panggil benda yang katuk mata kita. Lepas tu Nabi tu apabila orang Yahudi buat lagu tu sakit Nabi 4 bulan. Makit bangun tu sakit Nabi pun. Susah. Nak bangun semaya pun tak agak Nabi. Kama dia Allah Ta'ala titah kepada Nabi, titah pada Jibril turun main langit. Ya Jibril, mu turun langit. Turun langit mu mari jumpa dengan Muhammad mu royak baca 4 kul ni. Kama dia Nabi saat itu Jibril hajar lah. Hajar mula-mulanya baca nam.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بلا ملا من شر ما خلق دوا ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ليمون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس تجوه إله الناس لابه من شر الوسواس الخناس ميله الذي يوسوس في صدور الناس قلوا من الجنة والناس dengar mula. Apabila Jibril hajar kepada Nabi, ya Muhammad, membaca ayat ni. Baca ayat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Apabila Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, sipulan hak yang dibuatkan oleh perempuan-perempuan wak sihir ke Nabi tu, sipulan tu terucuk sah. Qul a'udzu birabbil falaq, terucuk satu nyipu. Min syarri ma khalaq, terucuk dua nyipu. Min syarri ma khalaq, terucuk dua nyipu. Wa min syarri ghasikin iza waqab, terucuk pak tiga nyipu. Wa min syarri nafasati fil uqab, terucuk pak nyipu. Wa min syarri hasidin iza hasad, terucuk daripada sihir tu tu lima nyipu. Kama di dalam ayat kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, semua tu orang panggil sebelah ayat. Maka sebelah ayat ini rujuk habis penyipu-penyipu hak yang buat sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah penyipu itu. Dengarlah. Ni ayat masanya kerana ayat tak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disihirkan, maka disipu-sipu di patung itu sebelah nyipu, sebab tu Nabi kita sakit. Nah, Nabi kita sakit lemah tubuh badan dengan sebab penyakit-penyakit yang dibuatkan oleh orang-orang perempuan daripada Yahudi. Nah, banyak weh soalan tak ada di masa pun panjang ni. Nak ayat sosok. Tu dia. Oya boleh oya dia dah. Duit khairat yang kita dapat, adakah boleh kita guna untuk nego? Ha, duit khairat. Lepas tu boleh tak nak buat untuk nego? Amo nak oya sikit. Boleh tak? Amo nak jawab, boleh ke tak buat nego? Buat nego untuk apa? Untuk masa perut? Ha, nak tanya situ sah. Buat nego untuk masuk peribadi ke? Nak buat nego untuk masuk masjid? Kalau buat nego untuk diri, hak tu jawab kata tak leh. Kalau buat nego untuk jadi orang panggil maslahah ammah, yakni orang panggil kebaikan untuk umum, untuk masjid, untuk wijaya tarikah, untuk kau besar lagi nak gaji guru tarikah ini boleh. Amun ayat satu contohnya gini. Masa sekolah mengaji di Mahafatah Islami. Mahafatah Islami di Dimashq dulu. Muda kita ni satu orang kaya, muda Abdul Fattah Al-Bazam, satu orang kaya. Kalau hamba ada duit duk tidur, duit duk saja, dalam sebulan tak ada wak nega, hamba dengar pada Syekh Adnan Darwish mati dah. Tu pia, lagi pula sudah diwafatkan Syekh Adnan kita ni mati dah. Ha, mudah-mudahan Tuhan rahmat mereka. Dah, Syekh Adnan sudah cerita pada puak kami masa kami duk di sekolah, dia kata mu tahu dak ya Fikri. Sekolah Mahfatah ni duit ya kalau tak ada nega, tak ada apa, duit duk tidur 80 juta. Dulu muda kita apabila orang Arab, orang luar negeri, duit 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 lah. Duit duit banyak sampai juta, 10 juta, ya bagi pelajar 1000 juta. Satu juta bagi 1000 seorang, 1000 seorang, 1000 seorang, 1000 seorang, lepas tu habis duit tu. Pas satu hari, muda kita nak buat agama anak. Ya kata kalau duit tak boleh lagu ni orang duk khairat, duit zakat, duit gapo, jadi kita bagi setiap tahun pada pelajar 1000 seorang, 1000, duit tu habis. Tapi kalau duit ni, kalau kita ambil duit ada yang mahu sedekah kita, khairat kita, zakat dia mahu kita, duit ni kita buat nego. Haa, lagu mana? Satu ketika, haa, dia buat nego. Boleh ke tak buat nego? Haa, dia kata masalah ni tak ada apa. Nek, lepas tu buat nego. Mula-mula nak boleh duit ni, satu orang di Kuwait. Syekh Abdul Razak Al-Halabi yang pergi minta khairat di Kuwait. Ha ni pucuk sekolah ni nak jadi besar, pucuk sekolah ni nak jadi berkat. Syekh Abdul Razak kita hak mau wayak di awal-awal tadi, hak baca Quran 10 juz hari, ya gi di Kuwait gi minta di rumah orang kaya. Gi minta khairat di rumah orang kaya. Bawa bila minta khairat orang kaya, orang kaya ludah aliyo le tangis. Puh. Wak hinong dia. Ludah aliyo di tangis dia. Puh gitu dah. Dia pemik aliyo yang kaya tu sapu muka dia. Dia teriak belah-belah.
Mi alio saat ni tu sapu di muka dia. Dia teriak. Dia teriak Tuhan ya Allah, ni hakku ni ya Allah, ni hakku. Hak demo ludah alio ni hakku. Lepas tu dia pitak sekali lagi. Dia tanya orang kaya, "Ya ghani, hei orang kaya, mana hak Allah? Hak alio muludah le tangi ku ni hak aku, ku terima penuh-penuh ku sapu muka aku. Tapi di mana? Aina hukukillah, aina haqqillah? Di mana hak tu hai? Hak alio muwi ni ku sapu muka ni aku. Mana hak tu hai? Orang kaya apabila ya kata lagu tu teriak orang kaya tu. Menangis lalu dah. Ya kata alio mung ni, muludah le tangi ku ni. Ni hak aku tak apa ku sapu di muka. Aina haqqillah? Di mana hak Allah? Ya ghaniyu. Apabila ia kata lagu tu orang kaya tu teriak peluk dia dah. Lepas pada tu orang kaya tu tolong sekolah ni. Tolong sekolah ni ni siapa duit hak demo duit tu buat peniaga eh. Bukakan syarikat kereta. Kereta sayara orang panggil syarikat sayara di Kuwait. Syarikat kereta di Dubai. Sekolah hamba setiap bulan ia gaji pelajar orang yang tak bining 3200 dan pula orang bining 5300 kok. Ni, kalau hamba hak mengaji ni, orang berkeluarga 5300, orang tak ada berkeluarga 3000 lebih. Nah, duit ni lah, hak dia tanya, duit tengah, duit khairat, boleh ke tak kita buat nego? Jawab kata tak ada masalah kalau perniagaan itu untuk maslahah orang ramai, nak tolongkan pelajar, nak tolongkan cikgu tadikah duk mengajarkan di masjid-masjid itu tak ada masalah. Jangan untuk peribadi. Dah, insyaAllah. Lepas tu, panjir lah ni. Kurablah tadi. Eh, rapat tak ada gerak ni. Kau sedar. Kau hujung kau sedar ni, weh. Tadi masa tak ada lah panah ni. Ha, ni masa kau nak angin, weh. Masa kau panah lah ni. dah, kita yang salih segi lah. Apalah hujung ni. Apa kisah lah. Ada orang getir lah. Soalnya banyak gini mau tanya ni. Antara wakil rakyat yang Islam dan yang wakil Islam kita sebagai beri. Apa ni? Gapo sebagai rakyat yang Islam patut mendulu yang mano. Oh. Ya tanya wakil rakyat hak Islam dengan wakil rakyat orang demo patut kita nak dulu hak mano dah. Patut kita rasa makan sudah ano dulu weh. Wakil rakyat hak Islam, han masuk kampungan ki ni. Ni buat kampungan dok nak milih lah ni. Tagi babo tak ada kena kelik lah kampungan ni. Deh, ada wakil rakyat orang Islam dengan wakil rakyat orang demo molek mano. Neh. Oh, tak ada punya kecek langit dengan bumi lalu molek hak kita lalu dah. Molek orang kita pada mata orang kita duk minum. Hei orang kita duk minum punya ingat kat Tuhan Allah kat kata lidah. Pas orang demo semua tak ada minum tapi sebut dah Allah. Orang kita hari raya bahan-bahan punya masuk walaupun kita tu dia karuk untuk main danduk pun eh. Tapi hari raya punya masuk sejik dah kan. Pas orang demo tak masuk sejik, tak masuk sejik, masuk wak. Pas tu molek mana di antara wakil rakyat hak Islam dengan wakil rakyat demo kita ambil masalah agama tu lebih Islam. Al-Islam yu'la wa la yu'la alai. Islam tertinggi dan tidak tinggi di atas Islam. Tuhan kata inna dina indallahi al-Islam. Sesungguh agama sisi Allah ialah Islam. Al-Islam yu'la wa la yu'la alai. Islam tertinggi dan pula tidak tinggi di atas Islam. Lepas tu orang Islam kurang-kurang dia tu pun deh. Walaupun dia tak semaya mana tapi dia Islam. Dia ada juga kata Allah. Dia ada kata La ilaha illallah. Biar situ ha? Mulai ya lah. Mulai ya. Walaupun dia mati. Pada mata buku ruik lebih dia mah. Tu syukur tu syukur. Ha, ni masalah bedih banyak ke bedih sikit tu syukur lah tu tu. Pada tu dia mau kira diri ha. Nak babo dok jawab apa masalah ni ni. Palui babo stik kereta stik kereta tak ada hak apa boleh jawab. Supon ni ngalamo nak misal ada orang satu orang yang boleh ikan besar. Boleh ikan besar tanyalah babo, babo ikan besar ni boleh makan dak? Yo boleh ikan besar pada mau dok gigau hak di ketika di kolah kae ni. Di kerang bang lan no, hak di kobah warna ikan apa ikan ikan tuma ikan apa tu. Ha ikan duga ke panggil apa ikan tu? Ikan besar tu kau sepikur dua pikur tu orang mari di kembalang tu besar ikan tu. Lepas tu ada sore tu mari tanya babo, babo ikan besar ni boleh makan tak boleh makan? Eh babo kata ikan besar ni kurang mana makan tu nak. Eh ya kata kalau boleh makan babo, kalau babo tak boleh makan mau nak bagi dengan babo sekarang. Mula tu babo tak boleh makan. Paham apa bila dia mau kata eh kalau asal tu kalau babo kata boleh, amo nak bagilah dengan babo sekarang. Ha nanti sekarang babo kita tengok kitab kuliah jasa.
Nak kita tengok kita kelijah dulu orang demo yak kata boleh nak bagi dengan babo ni. Apa supa ni kalau bagi babo boleh segak kereta lain sikit nak royak tak boleh tak leh dah. Apa ikir lah ni kalau babo tak boleh kan kita nak tengok lah kita kelijah tak boleh ke tak leh. Nah. Nah tengok situ lah. Gitulah supa tu lah bab sedekah tu babo dah suruh kok orang juga dekah. Dekah kita lebih dekah ni. Awayaklah dalam dekah bagi kita saya lantana lal birra tu lantana lul birra hatta tunfiku ma tuhibbuna mukna sedekah tak tercapai pada sedekah mereka bagi kamu saya babo dok royak kok orang mama pun tengok sebab babo dok lemari agama ada kok orang sebab baladi sebab kau 5000 dekah kok orang babo nak pakai raya tengok sebab baladi tak ada hei sebab baladi ku mana mama. Ha, moga babo dok ngajar royak demo kata sedekah bagi saya tu pala besar. Hai, aku dok royak suruh sedekah demo kok ku teh aku sedekah demo ya kata. Ha. Bagi hak demo sedekah kok aku jangan dok sedekah lah ya kata. Ha, tu masalahnya. Ha, gitu lebih kurang deh. Pani panjer ni semula deh. Nyanyo tapi nampak dok kok aku roblah dah insyaallah deh semula pula ah. Deh. Amo dok nak nak males mato. Baru ni klip ko 3 lo rasa kaya. Klip ceramah bagi ayo ko 3 ala tu. Nak klip dah ko 1 papo sapu pala aja beratus lebih berderet panjang sapu pala nak ambil berkat. Apa pala harga buat ni sapu pala tik ni? Ah. Dah sapu pala panjang apa sudah siap dah makan teh makan apa nak klip. Bawa budak ni nak tubik keretanya sekat kereta wadah ke tua situ. Ya tak betik tak klik ke. Babo tak jinyak asuk mah kita, babo tak boleh klik online ni. Akhir lah. Sekat kereta ke, baru buat gua ana, kena masuk kita ke tua sekat kereta. Ya tu masuk-masuk mah ya tidur dah. Malam ni tak tidur, ya tak tidur online ni ya tu. Ni babo selama asuk lama, kurwa, baru mah ko 3 lah tu. Allahu akbar lah gitulah insyaallah lah. Mana hak boleh mik tu daripada Allah, mana tak lemik daripada hawa nafsu mu daripada kejahilan mu sendiri. Ha, tapi nak pesan pada orang bangun cicah ni kena ngaji deh. Patut ngaji ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu tasawuf jangan tinggal. Ngaji kena ngaji. Kalau datuk guru main ngajar ngajilah deh. Jangan kita wa amat tak ngaji. Kalau wa amat tak ngaji, hak imam ghazali telah yakunu tak sah, tak ada, tak pakar. Saja supaya buat kerja tak ada kau. Tak ada tu labo. Tak ada lah buat nego dah. Barang habis belana duit ada. Eh kuasa apa barang habis ni kalau kira duit 4-5 ribu, pakai nak beli 1,005. Tak ada. Duit tak ada. Buat nego tak ada labo. Ha supaya kita buat amal tak mengaji tak ada labo. Tak sah. Tak labo. Kan aku tu buat amal demo tu pun apa nak ajar. Serak. Serak. Boleh dengan kebong. Boleh dengan buat umur. Boleh pakai kereta. Eh ya hijau baru dia aku tapi kan nak ajar. Hana tengok amal legap apa dia. Kita kan duduk semaya. Duduk buat tu buat ni kan tak naik tak nak ajar. Tak naik tangan. Tak naik tangan. Ha tengok kita ngaji. Buat amal tu kena kedok asyarak nak. Kalau Nabi kata, salu kama ra'aitumuni usalli gedok. Nah, semaya semacam Nabi semaya gedok. Nah, ha, gitulah ibu bapa semua minta orang bangun cicah ni. Ha, selamat dah. Patut minta jaya. Patut terima kasihlah pada Tik Imi. Patut terima kasih pada Sufian. Ha, dia berhubung dengan mu ni. Nah, ha, Sufian dia berhubung dengan mu tu Akhirala ni. Dia berhubung dengan mu sehari dua ni. Ha, terima kasih banyak-banyak. Patut dah. Ha, mudah-mudahan tu hewi lah keberkatan pada Sufian. Dia duduk ngaji. Dah. Ha, patut dia duduk usaha dah. Kampung dia duduk maju. Kita minta majulah kampung bangun cicah ni. Minta orang ke depan. Jadi orang paling ulama. Patu boleh jadi hafizul Quran dalam ni orang-orang tino boleh jadi hafizah boleh jadi hafal-hafal Quran pakar pun ni jadi cahaya eh patu kali kita nak cahaya kampung kita ni ya tak boleh pergi kena berilmu patu kena orang banyak orang ngaji bau kampung kita nak cahaya jadi kali kampung kita tak ngaji tak belajar tak gapo kampung kita tak nak cahaya orang tengok ni kerana kuasa kesik lah kampung ni kerana kuasa tak ada senyap umur tak ada mayu orang panggil ni supaya orang tinggal umur ni kerana tuai tak ada kampung pun macam tu kalau tak ada orang beramal tak ada orang beribadat tak ada orang ngaji kampung tu jadi kesik kesik dengan sendiri kerana kerana tak ada amalan amalan yang naik ke langit ni ya apabila amalan naik ke langit ya langit ya tu memanggil. Gawa, apabila di bumi banyak orang ngaji, patut orang ngaji wa amal kena, wa amal ibadat kena yo naik ke langit. Ha langit naik ke langit noh, ha langit lipat balah belum.
yang lipat balah tu enggak rahmat maufirah rahmatun barakatun. Sebab tu kampung tu lagi tening, orang kampung pun jadi hening, orang kampung pun nampak suka, patutlah kampung pun nampak orang panggil deh nampak selundung. Ha, nak tukar tu, nak tukar ibu bapa deh, kena tukar, kena tukar, kena tukar deh. Ha, sebab tu mau nak kecek tu sebelum-belum kamu klik main luar negeri ni, kampung Muhammad tu kan dulu kan dadah banyak sekali. Kampung pun jauh tak ada dah. Nombor satu, nombor dua kawasan jalan. Kawasan jalan dulu yang budak-budak mau ingat, mau budak-budak nak yak kampung pun jauh ni kampung dadah yang nombor dua, nombor satu. Masa mau budak-budak mau tengok sama dia mau cocok butih. Ambo budak-budak orang tua-tua saja. Baik, baik nak tengok boleh tapi dadu mari baik tak baik dah, mau tak jamin lah. Amo tengok dengan mata masa mau budak-budak umur 2-3 belah tengok sama dia mau cocok bu. Tepi mohmo ya tepi pagar bak matu babo mo ni ya malah serabuk dengan fuak tu ya wak pagar. Babo hajilah pun jawi ya wak pagar likung ponok ya. Serabuk fuak ni kadang-kadang rebah tepi pagar ponok, kadang-kadang masuk gada cicing, kadang-kadang masuk gada je. Kana kana dadah. Tapi masa mau klik mula-mula ramah rong rai rong rai kuat dadah rong rai rong rai tak payah ponok pakai ponok tak payah. Lepas tu kita pun tak nak buat rana nak pergi lagi demo tak boleh murid demo kita mai hajat semua ya Allah minta lah musepak lah benda-benda masyarakat tepi ponok ni ya Allah, minta mutolak lah benda mungkarat tepi ponok ya Allah, minta mutolak sikit demi sikit dekik demi sikit dan kita nak mai hajat semua nak-nak malih nak-nak malih ngatuk pakai nak mai hajat nak-nak malih 10 tahun lebih di hari ni alhamdulillah benda tu teh tolak 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 learning for pala-pala dadah semua lah ni kena pegai kena ikat tak tahu habis kabih 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 kabih. Sebab tu lah kampung kita kalau kita nak wi Tuhan tolakkan benda mungkarat, nak wi Tuhan tolakkan majlis fahsyat, kita kena wi hidup dalam masjid kita amalan-amalan. Kena wi hidup amalan zikir, kena wi hidup amalan mengajar, orang panggil dengan amalan muzakarah, amalan agama ni Allah Taala akan tolak majlis mungkarat ni, ni puluh majlis mungkarat. Ha, kalau kita nak tolak benda-benda ni kita kena buat amal sendiri berapa. Lek kapung ni kena panggil ngaji. Lek kapung nak kat ngaji sejik baru mungkarat tepi kita tertolak dengan sendiri. Tapi lek kapung kita fuak kita tak bakat main ngaji. Lek kapung kita akan harap bala tu ramai sokmong. Gitulah. Tak payah leh. Ha tu nak pergi situ dah. Ha nak pergi situ. Patut kita boleh royak dah hari ni kita boleh rasa, fok kita boleh rasa tinggi. Nah, hari ni tak ada kau nak pergi, kau nak pergi pau kita fok kita ngajar, maya hajak zikir, maya hajak zikir, benda maksiat ya kau tubik sendiri. Nah, insya-Allah berapa sekadar tu malam ni ha dengan salah silap daripada nafsu kejahilan mu patut boleh ambil pakar sikit sebanyak itu daripada Allah, itu hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintaklah orang sini selamat, mintaklah jadi orang baik, patut anak muda anak tua deh ah ha, pemudi pemuda semua minta jadi orang baik, jadi orang soleh, jadi seperti Siti Aisyah. Orang tino pak orang yang lebih di akhirat, yang pertama Siti Aisyah, yang dua Siti Fatimah, yang tiga Siti Khadijah, yang keempat Siti Maryam. Puan ni jadi ketua para puan di dalam syurga. Siapa dia nak jadi semacam ni orang tina ialah Siti Khadijah, Siti Aisyah dan Siti Fatimah, Siti Maryam. Puan ni orang panggil orang taat pada Allah, demo ni jadi pak bahisi dan jadi ketua-ketua para puan-para puan di syurga. Siapa dia nak jadi orang tina baik ni turutlah jinak laka Siti Aisyah, jinak laka Siti Khadijah dan pula Siti Maryam, Siti Fatimah. Oh ya teh, tengoklah Abu Bakar.